Ada bahaya tak kita kedatangan Eda-Eda viral yang pemarah? Iya. Hati-hati lo ini ya. Ayo cepetan beli itu ikuti. Oh, makan-makanin lo ini. Kita panggil langsung dia keluarga Ragaks. Ya. 1 tahun jadi guru di keluarga Ragat, enggak pernah jumpa kami musik kayak gitu. Ya, betul. Eda. Eda. Murid terviral. Nyanyi. Emang maunya lagu apa, Eda? Enggak gini mau kami, Bang. Iya. Iya. Emang kadang-kadang lu bikin naik darah lu. Eda, kalau Eda marahin mereka, saya ikhlas. Ya. Musik keyboard di kampung kami hajatan ya, Pak. Ya. 3 hari 3 malam kayak gini loh. Iya. Lagi. Lagunya anak Medan. Lagu kampung kami lah, Pak. Anak Medan. Pulang lagi. Iya, anak Medan. Pulang lagi. Anak Medan. Pulang dari belakang. Pulang lagi. Oke, langsung aja kita panggil dia. Keluarga Raga. Tipu-tipu. Hei, Eda, nggak usah diajarin mukanya dia. Abis salaman lihat dong gimana. Sini, nih, nggak nih. Lihat, tadi lu salaman gimana sini. Jangan kau mau. Emang, jangan kau mau nanti disuruhnya Eda. Kita jadi brand ambassador Duster orang itu. Gini ya, siapa sih dua Eda pemarah ini? Aku punya tayangannya dulu untuk kalian semua ya. Ini dia. Jadi, namanya siapa sih nama aslinya? Tunggu ya, Bang. Oh iya. Kita terkenal di kampung tukang gosip yang paling garang. Jadi, jangan mentang-mentang di Jakarta luluh kau. Bikin malu kau. Oke. Kamu, semua tetangga sudah menjuliti kita. Nampakmu artis di sini luluh kau, enggak pernah kasihnya kau duit. Eda, coba namanya siapa sih masing-masing satu-satu? Saya nama aslinya itu. Wah, dia ramah, dia ketawa. Ben, lu tahu enggak gua ngeliat siapa? Ajeng sama Nurdin. Eda Dan. Emang iya, Jong. Kalau dia mah cantik, Ajeng, emang lu, ini mah cantik lu, bapas lu. Iya kan? Kalau ini kan pemarah, ya. Itu ya. Pemabuk, beda. Tandanya, maksudnya itu tandanya dia suka gak fokus kalau kerja. Iya, mabuk darat mulu, ya. Oke, Eda, ini maaf, kakak beradik kandung, Bang. Yang mana kakaknya? Saya. Yang mana adiknya? Saya. Dari mana kita bisa tahu ini kakaknya, ini adiknya benar? Mana buktinya? Ayo. Mana buktinya? Mana? Bawa enggak? Keterangan kartu keluarga bawa enggak? Iya. Kalau enggak
kalau bawa kartu keluarga namanya pembohong. Mana kartu keluarga? Mana KTP-nya? Ayo. Heh. Jangan mentang-mentang kami orang Medan di sini sedikit berani abang memarahi kami. Aku disuruh dia ya. Jangan kau itu. Sungguh terlalu kau, Bang. Kau enggak tahu, Bang. Pernah kita pacaran di bawah mangga? Kamu enggak tahu. Apalagi oh, Bang. Oh, ke sini kau. Nanti turun harga diri kita, enggak viral lagi kita. Yeah. Jangan ketawa. Opi, bentar. Iya. Pak Opi udah enggak cerita lagi. Apa? Ini yang kelima sama enam. Beda. Iya. Ini aslinya itu emang suka marah atau enggak sih? Gue yakin mah enggak aslinya ya. Kalau dia asli iya. Ya. Ini yang marah. Iya. Ini yang banyak ngalah. Iya. Oh, tapi karena kontennya akhirnya diterima, iya. Yuk lanjutkan. Lanjutkan. Iya. Yang penting dapat duit. Kan? Dapat duit. Endorse banyak dong. Polos iya. Jujur endorse banyak enggak? Alhamdulillah. Berapa? Banyak, Kak? 1 2 3 4 10. Ini gini, Eda, kan kita mau tantang Eda untuk nyinyirin kita-kita nih, tapi sambil makan kerupuk. Oke. Iya. Sabar. Iya. Gak usah diajarin. Sabar, ya. Kita denger, sayang, oke. Okay. Langan aja suara. Jadi, kan saya ceritanya kita, sos yang kalau kerja syutingnya tuh pulang malam terus. Oh, iya Eda. Ya? Iya. Oke, okay, lanjut. Eda. Langsung. Eda. Wow. Ya. Wow. Dapat kerupuk. Ini, Mak. Beneran. Ya udah, satu keluarga enggak habis. Satu aja, itu bungkus. Enak kan kerupuk udang? Oh, ini mau dibawa? Iya. Oke, okay, sini. Siap ya. Ini kita mau makan siang beli yang kayak gitu aja langsung. Barengan. Kamera di depan ya, buat kerupuk lagi. Kamera roll. Mau buat iya. Action, Bang Opi di sini. Hah? Hey, ya. Nampaknya yang paling ujung yang satunya perempuan nampak itu kalau pulang dia nggak langsung pulang ke rumahnya, dibohonginnya dulu mamanya. Kenapa Eda? Dibilangnya kerja kelompok, rupanya tahu kau menggibahi mantannya. Parah loh. Kalau mantannya merasa ya kan, ini malah mantannya nggak merasa. Sebenarnya gitu, zaman sekarang. Yang penting, happy. Iya. Kamu yang baju hijau, tahu? Gak dikenal anaknya dia karena gak pernah pulang. Yakin aku? Iya, dibilang anaknya dia itu tahu ke apa? Badut. Bisa jadi. Bisa jadi. Nah, kok nampaknya tuh senyumnya tuh? Nampak. Kalau di rumahnya dia gak pernah senyum. Karena apa? Tertekan batin. Iya. Yang mana? Yang perutnya buncit? Iya. Oh, jangan kau tanya. Sebelum makan dia sama... Tau lah kau kan. Kan tau lah kau. Sebelum makan nanti di luar, dia mana mau pulang. Kenapa? Yakin aku. Hah? Tau kau kenapa? Kenapa? Kurang garam masakan di rumah. Suka lah yang satu. Sebenarnya aku yang satu lagi jujur ya. Iya. Tipeku. Iya. Soalnya kan aku lagi mencari ini kan. Iya. Mana tahu aku bisa jadi yang kedua mamanya si Onya. Iya. Onya ketemu lagi orang. Tapi jujur ya Eda. Dia tuh anak muda. Iya, karena dia nggak mau kalah dari anaknya si Onyo. Iya, karena si Onyo banyak ceweknya. Iya, yakin aku. Kepingin dia kayak gitu. Iya. Usir ibu-ibu ini dari kantor. Hei, Eda jago nyanyi nggak? Jago. Oke, okay, setelah ini kita mau tanya. Oh nyanyi ya, oke. Okay. Lagu apa Eda? Anak Medan lagi. Oke. Okay. Anak Medan ya. Anak Medan lagi, anak Medan. Anak Medan. Mike, bentar. Titanic, Kakak. Oh, Titanic. Aku mau Titanic. Iya.
Dia lagu Titanic. Dia mau nyanyi lagu Titanic. Titaniklah, Kak. Ya. Boleh minta tolong? Titanic. Lagu Titanic. Lagu Titanic ya. Ini enggak usah yang boleh. Iya, enggak.